Oke teman-teman, kembali lagi channel saya Andre lagi apa. Kali ini kita punya paket yang cukup besar yang akan kita unboxing. Ini kalau nggak salah harganya sampai 500-an ya, kita menang lelang di satu tempat aja. Tapi ini spesial banget karena ada paket-paket yang gift pack isi 10 yang kita dapatkan dengan harga murah. Ini kita langsung unboxing aja, tapi pastikan kalian sudah klik like dan subscribe, aktifkan juga loncengnya ya. Oke teman-teman, kalau kita langsung buka aja ya teman-teman, biar nggak penasaran. Langsung kita buka paketnya. Kita matikan biar agak kelihatan dikit ya. Silau. Guys, ini paketnya guys, besar banget. Woi, kita keluarkan dulu. Nih, bisa lihat nih, ada 3 gift pack yang kita menangkan nih. Nah, kita keluarkan aja dulu isinya ya. Terus kita juga menang Camaro yang cool, good school. Satu lagi ini Dodge versi terbaru. Ada lagi nggak? Ada. Oke teman-teman, kita bahas satu persatu. Ini terbaru dari Hot Wheels Boulevard. Ini Dodge Van. Kita koleksi yang model seperti ini guys. Kita sudah punya beberapa varian, ini yang ban karetnya, yang premiumnya seperti ini. Terus kita juga dapat ini, udah lama sih ini, mobil Gold Mas warnanya, edisi spesial tahun 2016. Lihat di sini. Nah ini yang cukup langka teman-teman, ini Camaro 67. Ini yang chase car-nya nih, jadi nggak ada di sini nih, dia nggak ada di tampilan katalog di belakangnya. Nah ini item yang tersembunyinya, dapat protektor juga nih. Nah ini gift pack yang isi 10 teman-teman yang kita dapatkan. Jadi ini ada 10 mobil yang edisi spesialnya ini. Ini ada keterangannya nggak ya? Nah mobilnya nggak ada guys di sini nih. Terus yang kita cari itu sebenarnya yang ini. Jadi yang lainnya mungkin bisa kita lelang juga nanti. Yang langka ini sama ini. Terus ini juga ada sama. Ini yang spesialnya adalah Porsche warna biru. Yang kita inter sama satu ini. Bonesaker-nya. Tapi yang langka ada ini langka. Versi G-Pack 10. Kalau yang ini juga banyak yang langka, tapi kita cuma mencari satu ini. Nah ini guys, ini rata-rata kita menangkan 100.000 satu G-Packnya. Jadi ya kalau ada yang kolektor biasanya koleksi yang ini di battle. Oke teman-teman, itu dia yang kita menangkan di lelang kali ini. Sekian video kali ini, pastikan kalian sudah klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video Andre lagi apa berikutnya ya.